أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Antara tanda orang mati baik ialah orang yang apabila orang yang mudah-mudahan orang yang minta, bukan tanda, tapi orang yang minta dia nak mati syahid tapi dia tak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benar, Allah sampaikan dia ke darjat, ke kedudukan orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas katil tidurnya. Allah. Tak ada lah benda yang lebih hebat mati ni, yang lebih bahagia mati syahid. Syuhada, Quran sebut syuhada as-salihin. Allah bagi pada syuhada syurga berlapis-lapis antara satu kedudukan dengan satu kedudukan, bagaikan langit dan bumi. Langit kita tak tahu lagi di mana penyudahnya. Hebatnya perbezaan antara syurga dan syurga. Kedudukan orang mati syahid paling hebat. Orang yang minta kepada Allah untuk mati syahid, Allah jadikan dia mati syahid. Kan kita ramai orang selalu minta, tapi kan, wa amitna maut asy-syuhada, matikanlah kami dengan mati syahid, maut asy-syuhada dengan mati syahid. Tanya Tok Imam tadi, Tok Imam minta mati syahid ni, Pak Tok Imam nak kena pergi prostat. Eh, saya tak boleh minta ni. Tadi, oh, oh yang tu doa siapa? Bisidq, dengan sungguh-sungguh minta pada Allah. Dan kalau sungguh-sungguh, barangkali Allah bagi. Dan berapa ramai orang yang sanggup untuk mati sungguh di medan. Mati di medan ni mati hebat lah. Nabi kata tak ada ma min ahadin yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid. Walahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid. Tak ada orang yang masuk syurga yang nak balik supaya balik ke dunia sedangkan dia tak ada apa pun di dunia ni, melainkan orang yang mati syahid. Yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrah lima yara min al-karamah. Dia harap supaya dia balik ke dunia dan dibunuh 10 kali kerana kemuliaan syahid itu. Kita tak dapat lah, kerana kita pun tak dapat faham, pasal kita tak tahu. Tapi orang yang ditikam, dibunuh, dia hanya tahu nikmat syahid lah. Sehingga orang masuk syurga tak nak dah keluar, tapi dia kata tak apa, kita pergi mati lagi, kita patah balik pula. Allah, hebat, hebat syuhada. Kita tak dapat makam tu barangkali. Alhamdulillah Allah bagikan nikmat keamanan dan seumpamanya, tak seperti rakyat Palestin. Tapi siapa yang minta sungguh-sungguh, ya Allah bagi aku mati syahid, Allah akan jadikan dia sampai kedudukan orang mati syahid sekalipun dia mati atas katil dia, ataupun sungguh-sungguh Allah hantar dia berhadapan dengan maut sebagai syahid.